Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Nak. Ini kan makanan favoritku. Pipin, tunggu ayahmu dulu dong. Maaf, Bu. Aku sudah lapar sih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, ya. Ibu, kenapa sih setiap hari kita selalu sarapan nasi goreng atau tempe saja? Pipin, pekerjaan ayahmu kan cuma buruh harian. Artinya? Alah, kamu makan tempe saja selalu nambah. Apalagi daging, bisa habis deh nasi sebakul. Ayo, Pipin, makannya jangan ngecap begitu, yang sopan. Maaf, Bu, ayah berangkat dulu ya. Pulang sekolah, langsung ke rumah ya, jangan mampir kemana-mana. Iya, Ibu. Ya ampun, sepatuku. Doakan ya, Bu, semoga hari ini ayah dapat pekerjaan. Tentu ya. Soalnya semakin hari semakin sulit mencari pekerjaan, Bu. Loh, ada apa, Pin? Tidak apa-apa kok, Bu. Hati-hati ya, Pin. Iya, Bu. Sekarang siapa yang bisa menjawab maju ke depan? Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, kamu, Pipin. Coba kamu kerjakan soalnya ya. Bagus, Pipin. Ternyata kamu mengerti semua pelajaran yang Ibu berikan. Iri sama kamu, soal matematika sesulit itu bisa kamu kerjakan dengan mudah. Itu karena aku selalu memperhatikan setiap ibu guru menerangkan. Lalu di rumah aku ulangi lagi pelajarannya. Kalau begitu, boleh nggak aku ke rumahmu? Aku ingin belajar bersama kamu. Boleh ya, please? Boleh, tapi jangan diketawain ya, soalnya rumahku jelek. Kamu bisa saja. Loh, kenapa berhenti? Enggak, sepatu merah itu bagus sekali ya. Jadi kamu suka sepatu merah itu? Iya, tapi dari mana aku bisa dapat uangnya? Sudahlah, kita pulang saja yuk. Pin, Pipin, ada teman-temanmu nih. Iya, Bu. Lala sama siapa? Sorry ya, Pin. Tidak sempat bilang ke kamu kalau mereka juga mau ikut belajar bersama. Oh, tidak apa-apa kok. Aku malah senang. Oh iya, Pin. Minggu depan kan ada tes matematika. Kami juga ingin pintar seperti kamu. Benar, Pin. Biar kita pintar kayak kamu. Kamu mau kan mengajari kita pelajaran siang tadi? Tentu saja. Aku senang sekali kalau semua teman-temanku dapat nilai bagus. Ayo, dimulai belajarnya. Nanti kalau kemalaman, kalian ngantuk. Ini ibu buatkan singkong goreng dan teh manis untuk teman belajar. Wah, terima kasih, Bu. Teman-teman, kita Jadi yang ini 4 kuadrat adalah 16 dan akar 16 sama dengan 4. Jadi kalau A ditambah akar 16 sama dengan 9. Bagaimana dengan soal tes tadi? Gampang banget. Rasanya aku bisa menjawab semuanya dengan benar. Jangan sombong kamu. Iya, coba kalau tidak ada Pipin, pasti kamu sudah kepusingan tadi. Ciuy, aku dapat 8. Wah, hebat kamu, Gam. Asik, aku dapat 7. Kamu payah, Li. Masa kalah sama cewek, aku dapat 9. Iya, aku sih dapat 8. Kalau kamu, Pin, pasti nilaimu lebih bagus, kan? Mana, Pin, nilai tesmu? Aku mau lihat. Boleh, kan? Kamu benar-benar hebat, Pin. Kalian juga hebat. Pipin! Teman-teman, ada apa? Ini aku bawa singkong, mau nggak? Ayolah. Ada apa sih? Begini, kami mau mengucapkan terima kasih atas bantuan kamu. Dan ini sebagai tanda terima kasih kami. Kalian ada-ada saja. Itu kan hasil kerja keras kalian sendiri.
Iya, tapi kalau tanpa kamu, kami tidak akan bisa. Terima saja, ini sebagai tanda persahabatan kita. Iya, Pin, terima dong. Terima kasih, teman-teman. Nah, gitu dong. Nah, sekarang buka dong. Iya, Pin, kamu pasti suka. Enggak, buka. Ayo dibuka. Terima kasih, teman-teman. Tapi hadiah ini terlalu mahal untukku. Tidak apa-apa. Tenang kami saja, kami membeli sepatu itu dengan tabungan kami sendiri. Dan dengan iuran berempat, harganya kan jadi ringan. Betul, Pin. Asalkan kami boleh belajar bersama kamu terus. Juga jangan bosannya dian singkong gorengnya ya. Dasar anak singkong. Ayo, sebaiknya kita segera tinggalkan tempat ini. Sebenarnya ada apa, Bu? Kenapa kita pulang? Tidak ada apa-apa, pulang saja. Tapi, Bu, kita kan baru sebentar di sana. Iya, Rasta, besok kita ke sana lagi. Sudahlah, yang penting sekarang kita pulang dulu ya. Ya, Ibu, aku kan belum mau pulang, Bu. Ya Tuhan, kabulkanlah permintaanku. Kalau saja aku bisa seperti dia, menjadi pemimpin yang sangat disegani dan berwibawa, pasti ibu sangat bangga padaku. Ayo, sebaiknya kita segera tinggalkan tempat ini. Ayo, cepat! Cepat, jangan tabrak aku! Ayo! Seandainya saja aku bisa seperti dia, mempunyai kaki yang besar dan kuat, pasti aku akan hadapi pemburu itu. Hmm?
Sebaiknya segera kita tinggalkan tempat ini. Ayo cepat! Ayo! Ada apa ya? Aku heran kenapa mereka lari semuanya. Ada apa sebenarnya? Apa kamu tidak tahu bahwa sang pemburu sudah datang dengan senapan dan anjing-anjingnya? Tapi aku masih belum mengerti, kakak tua. Sebenarnya apa yang dicari oleh para pemburu itu di sini? Sudahlah, sekarang aku tidak punya waktu untuk menjelaskan itu semua. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah segera pergi dari sini. Menyelamatkan diri. Ayo cepat lari. Ayo. Inilah aku bisa lari dengan cepat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan aku dari bahaya.